Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dari aplikasi dompet digital Dana. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin kalian sekarang mengalami kendala di akun Dana ini, untuk upgrade-nya selalu susah ya. Itu untuk beberapa solusinya seperti apa? Jadi di sini sudah melakukan upgrade percobaan beberapa kali dan alhamdulillah berhasil. Untuk videonya sudah saya upload semua, jadi video real tentang aplikasi Dana sudah saya upload semua, kalian boleh cek terlebih dahulu. Namun buat kalian yang ingin melakukan penarikan dari akun Dana non premium karena uang akan segera kalian pakai, akan saya bantu melakukan pencairan dari akun Dana non premium tentunya ya, karena dari video sebelumnya sudah banyak sekali dari teman-teman rekan-rekan untuk mengupdate video baru, supaya dari teman-teman yang belum mendapatkan informasi ini dapat segera mengetahui bahwa di sini saya akan memberikan layanan kepada kalian untuk penarikan saldo dari akun Dana non premium tentunya ke rekening bank yang kalian miliki. Ya, biaya administrasinya tentu ada ya. Jadi di sini per 100.000 nanti kalian akan dikenakan biaya layanan 14% sesuai dari ketentuan, dan ini umum ya untuk biaya layanannya segitu. Dan untuk pencairannya berapa lama? Pencairannya langsung masuk ke rekening bank seketika kalau melakukan transaksi. Nanti akan saya pandu untuk melakukan pencairannya. Jadi kalian tidak perlu khawatir apakah ini real dan amanah bang. Ini real 100% dan amanah sekali. Official Revik Project Continue telah memberikan beberapa layanan buat kalian, bukan hanya untuk melakukan penarikan dari saldo Dana non premium, GoPay non premium, Ovoling aja, namun juga saya menyediakan untuk layanan PayLater dari Akulaku, Kredivo dan PayLater yang lain. Untuk kalian yang mungkin ingin mencairkan beberapa limit yang tersedia pada akun yang kalian miliki, silahkan bisa hubungi saya melalui sosial media WhatsApp ini. Untuk nomor ponsel yang saya gunakan ada di deskripsi dan di kolom komentar. Tinggal kalian berikan informasi notifikasi mengenai penarikan ataupun pencairan dari akun Dana non premium ataupun dari akun PayLater yang lain. Tinggal kalian pilihkan notif ya, nanti akan saya balas. Dan tentunya mungkin nunggu ya, kalau antriannya sedikit banyak mungkin beberapa menit akan saya balas dari tanggapan kalian ataupun ulasan kalian dari akun sosial media WhatsApp. Jangan lupa nanti berikan ulasan juga di video ini, video terkait yang kalian lihat ya, berikan ulasan baik kontribusinya. Untuk kontribusinya juga terima kasih untuk teman-teman dan rekan-rekan yang selalu mendukung saya untuk selalu update dan memberikan informasi layanan terbaru buat kalian. Informasinya seperti aja, jika kalian ingin melakukan upgrade di akun Dana silahkan dicoba kembali, namun untuk syaratnya pastikan kalau menggunakan foto IKTP yang sudah terdaftar ya, ataupun sudah memiliki riwayat IKTP yang tertulis seumur hidup ya, itu untuk syaratnya. Kemudian usahakan saat kalian mengambil foto KTP, usahakan agar teks di dalam KTP yang kalian ambil dari aplikasi Dana ini terlihat jelas dari teks, kemudian nomornya juga terlihat ya, supaya upgrade dari akun Dana premium kalian lebih cepat diterima. Untuk prosesnya berapa hari, pengalaman saya proses upgrade Dana premium ini hanya 1 hari kerja saja, dari jam 10 pagi sampai jam 10 pagi juga akun Dana yang upgrade sudah menjadi premium, dan ini sudah saya gunakan beberapa kali. Step ini caranya mudah. Jadi untuk solusinya tinggal ambil saja foto IKTP kalian secara bersih dan natural, supaya dan usahakan teks di KTP-nya dapat terbaca. Begitu juga untuk foto selfie ya, supaya tidak blur saat pengambilannya, dan usahakan wajah kalian tidak tertutup dengan topi. Penggunaan kacamata ataupun aksesoris yang lainnya dihilangkan terlebih dahulu ataupun jangan dipakai, supaya untuk menampilkan dari wajah saja. Untuk informasi yang seperti saja, semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.